Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Rabu tanggal 25 Mei. Sekarang saya akan mengantarkan keponakan kemana ponakan akan berangkat ke pesantren setelah yang lama dia istirahat di rumahnya, rumah kakak tertua saya, yaitu sepuh Masjid Jami'ah Barokah Pak Yai Haji Ayat Syed. Doakan Jemaat Beriman, semoga dalam perjalanan nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta doanya dari kalian semua bahwa keponakan dalam mencari ilmu di pondok pesantren yang ada di daerah Garut, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan banyak yang sayang, terutama gurunya, guru pesantren. Perlu Anda ketahui bahwa ponakan Ibar pesantren ada sekitar setahun yang lalu. Alhamdulillah punya keponakan, dia orangnya, anaknya anak rajin, solehah. Untuk itu sebentar lagi kita mau berangkat ke pesantren yang ada di daerah Garut. Itu semoga perjalanan kamu sama keluarga dan mengantarkan udah dulu ya, kita dilanjut lagi. Silakan ya guys, semoga lancar dalam perjalanannya dalam rangka mengantar ponakan ke pesantrennya yang ada di daerah Garut. Kita lihat daerah mana, lebih tepatnya saya sudah baru kali mengantarkan. Dalam rangka apa kamu ya nyuhun kenduana kasadayana wargi-wargi anu aya di Margasi terutama nyeta jamaah jeung barokah kunana bade angkat deui ka daerah Garut mangan nyuhun kejadah duana mudah-mudahan sing dibetahkeun ku Allah amin lancarkeun ku Allah nya mudah-mudahan sing nyanak ilmu anu manfaat ka maslahat jeung kepentingan umat nyelametkeun dunya akhiratnya. Kami
mudah-mudahan tak sadayana sepuring nyuwun bendia da duana nya sareng sehat mudah-mudahan pulang kali eta ka Garut mudah-mudahan we ieu panyawat sing nuturkeun ka Garut teh kitu nya ulah-ulah ka murang kali kitu mudah-mudahan nya kitu mudah-mudahan ieu panyawat sing sehat walafiat ka Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun lah terutama nila tina rezekina kanggo bakal murang kali supaya tiasa tiap sasi tiap minggu kita kanggo kepergian lah itu murang kali kita nuju menempuh ilmu pengetahuan sakitu di Simpuring kasadayana warga marga asih oke jamaah al-barokah mungkin dua anak itu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itulah tadi statement atau kesan dari kakak tertua saya yang sebagai ayah dari keponakan. Perlu anda ketahui keponakan saya yang namanya Iman itu mau berangkat ke pesantren. Lainnya mudah-mudahan lancar di perjalanan. Tadi lanjut lagi ya. Oke, terima kasih. Yang kanan deh. Doakan ya guys, semoga di perjalanan. Amin, coba. Kiriman keponakan Ibar yang mau berangkat lagi ke pesantrennya yang ada di daerah Garut mana? Garut Limbangan. Nama pesantrennya apa? Al-Kamilah. Pompes Al-Kamilah. Pompes Al-Kamilah. Iman udah berapa tahun di Kobong sana? 3 maju ke 4. Oh, maju ke 4. Bagaimana keadaan di sana? Keadaan apa kegiatannya? Oh, kegiatan ya banyak. Yang diprioritaskan itu apa aja ngajinya? Ngajinya kitab apa? Ya salah. Siapa namanya, nama gurunya? Itu. Oh, enggak tahu. Masa sama guru sendiri enggak tahu nama? Disebut Akang. Oh, yang suka dipanggil Akang. Terus, apakah Iman betah di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sebagai pamannya mendoakan semoga Iman di sana betah. Terus mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat bagi iman, manfaat bagi semua kaum muslimin wal muslimat, khusus agama Islam. Semoga iman menjadi penerus si bapak, penerus Masjid Jami al-Barokah. Segitu aja ya guys, nanti disambung lagi. Oke. Sekarang dalam perjalanan
karena keluar segala Sekarang kita ke pom bensin di sini dilanjut lagi. Jarajan. Pada 20.